Jenis yang kedua yang panggil as-sihrul mu'assid. Sihir yang memberi kesan. Nah, sihir yang memberi kesan. Nah, sihir memberi kesan itu sepanjang sihir yang tipe ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ataupun sihir hak kita duk dengar itu duk buat ilmu guna, nah duk panggil cerak duk buat cerak laki biling buat we tu laki kasih ataupun buat we tu laki beci dan sebagainya ni apa panggil kes sihir hak berkesan. Jenis ini ni panggil jenis sihir yang panggil sangat mudarat sekali. Nah, sangat mudarat sekali. Nah, dia boleh panggil hidup apa? Orang panggil hidup sihir di akar. Nah, di tubuh kita dan di hati kita. Orang panggil hak ini beri kesan kepada fikiran kita. Wak yang dibodoh, wak yang ditak sekek, cek, malah. Nah, wak we apa? Dan sebagainya. Lepas tu di segi tubuh kita juga. Nah, kesan juga di tubuh. Nah, belum pada kena sihir tadi tu rajin semaya, rajin baca Quran kita kan. Bawa kena sihir jadi malas semaya. Nah, suruh buat gapo pun tak bangun dan sebagainya. Dan selagi bagi kesan kepada hati dia. Nah, hati dia buat we marah kat orang, buat we benci kat orang, buat we ada segala perangai tunjuk-tunjuk dengan sebab sihir. Nah, dengan sebab sihir. Nah, menurut apa yang ditentukan oleh orang sahib. Nah, orang yang buat ilmu guna saat itu. Nah, dia tujuan nak buat lagu mana. Nah, maka biasanya nak jadi di mana kandak mereka. Nah, sihir jenis ini biasanya. Nah, dia guna suatu benda panggil ada wasilah. Nah, ada wasilah, ada panggil ada upakar. Ada benda-benda yang dia mari buat tolong bantu dia. Nah, di antaranya surat azimat. Nah, di antaranya japi. Di antaranya dia ambil buat pulah putar kain, ikat kain dan sebagainya. Ataupun buat itu rupa gambar orang, lukis gambar orang di kertas ataupun buat dengan kayu dan sebagainya. Nah, di mana tipe kata Rasulullah kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi didapati dia membuat nah gambar. Nah, lepas tu cocok jarum di gambar. Nah, ikat benih tak dalam lagu dan sebagainya. Nah, di mana saya kata tadi sihir jenis ini nah tidak boleh jadi kecuali dengan dia pakat dengan syaitan, nah pakat dengan jin. Nah, dan jin nak tua yang membantu kepada sahir. Nah, sebab tu tak pelik lah. Nah, kalau kita tahu hukum sihir dan lain-lain saat itu besar antara mana, insyaAllah, setiap mana kita akan jumpa.